selamat pagi, namaste. Mau ya. Yoga baik. Dulu ya pemirsa ya. Untuk Ibu Made, pelan-pelan enggak mau Made ayo. Oh. Pelan-pelan. Ya, Ibu sudah pengalaman, artinya sudah tidak begitu pembelah, itu dibelah lagi. Yang pasti pelan-pelan ya. Nah, baik. Mari posisi yang nyaman. Sampahnya bau. Sampah bau udah. Ya. Mumpung hari pagi ya, energi kita masih full, masih bagus. Mari kita relax sejenak, kemudian geser gini, mana kemana? Kameranya gini. Silakan. Ini punya geser lagi. Tidak usah nafaskan badan kita, karena kita akan berdoa sebelum kita melakukan latihan yoga Ashtanga hari ini. Tangan depan dada. Mari kita berdoa secara khusyuk ya, sehingga kita mendapatkan sinar suci warnugraha dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan Guru para. Semoga latihan hari ini mendapatkan berkah dan warnugraha dari beliau. Temennya enggak ikut. Ikut? Oh, masih di belakang. Oh, dia mamar. Baik, kita berdiri. Karena di sini kita akan salutation 5 putaran dan 3 putaran A dan B ya. Siapkan diri. Kita dari mana cari? Dari FB nggak bisa ngambil bawa ke YouTube tuh harus tuh bawa ke WA harus ngedit di komputer dulu baru bisa ribet sekarang perhatikan dari sini ya nanti ke rumah ya ambil gitunya sama Siti angkat kedua tangan tarik nafas kita menarik nafas menarik kekuatan energi kosmik lurus ke atas buang nafas pelan-pelan turunkan badan ya rileks saja jangan tegang masukkan kepala tekuk lutut boleh cium lututnya juga boleh ya rasakan sana-sana sekarang pandang ke depan tarik nafas tangan di tulang kering ya rasakan tulang punggung lurus hanya pikiran tertuju pada badan dan nafas menyatu. Tarik nafas, buang nafas, kedua kaki ke belakang ya. Kita langsung ke plank. Luas di sebelah sana, plank, perhatikan plank. Perut tarik ke dalam. Kuatkan otot perut.
turunkan lutut, tekuk siku, turunkan dada. Sikunya menjepit ke dalam, bukan keluar. Angkat badan kobra. Tarik nafas, buang nafas, down dog. Adu muka suasana sana, relax. Tiga nafas. Ya, ada tiga nafas ya. Relax, di sini kita berkesempatan merasakan pose seluruh tubuh ya. Perbaiki pose. Rasakan nafas. Tekuk lutut, pandangan ke depan, jalan ke depan. Ya. Pegang tulang kering. Tarik nafas, pandangan ke depan. Buang nafas, masukkan kepala, tekuk lutut, angkat badan, tarik nafas, buang nafas, sama sendiri. Ya depan aja bu, depannya bu, depan. Tangan depan dada. Tarik nafas, angkat kedua tangan, lurus ke atas, kencangkan, kencangkan kedua tangan. Berpengaruh pada ya otot kedua tangan. Buang nafas, turunkan badan, masukkan kepala, tekuk. Angkat kepala ke depan. Ini sengaja biar kelihatan lurus, kakinya. Enggak kakinya biar. Tekuk lutut kedua kaki ke belakang. Kakinya biar kelihatan. Leng lebih rendah. Turunkan lutut, tekuk siku, turunkan dada pelan-pelan. Kobra, tarik nafas, buang nafas, down dog, adu muka suasana sana, relax. Satu, nafas yang dalam dan panjang. Dua, tiga, tekuk lutut, loncat ke depan, ke jalan ke depan, pandang ke depan, tarik nafas, ya tangan tulang kering. Nafas panjang dan dalam, buang nafas, masukkan kepala, angkat badan. Kembali, sama setihi, tangan depan dada. Tiga putar lagi. Angkat kedua tangan, tarik nafas, rasakan kita menarik kekuatan kosmik. Buang nafas, turunkan badan, masukkan kepala, tekuk lutut. Angkat kepala, pandangan ke depan. Kedua kaki ke belakang, plank. Turunkan lutut, tekuk siku, turunkan dada. Kobra, tarik nafas. Buang nafas, down dog. Ada muka suasana sana. Buang nafas, relax. Tiga putar nafas, satu, dua, tiga, tekuk lutut, loncat ke depan, pandang ke depan, jangan tulang kering, tarik nafas, buang nafas, masukkan kepala, angkat badan, buang nafas, kembali, sama setihi, dua putar lagi, tangan depan dada, tarik nafas, angkat kedua tangan ke atas lurus, buang nafas, turunkan badan, masukkan kepala, tekuk lutut. Angkat kepala ke depan, pandangan ke depan. Tulang punggung lurus, tekuk lutut kembali, kedua kaki ke belakang plank. Gimana caranya begini itu? Turunkan lutut, tekuk siku, turunkan dada. Bayar. Kobra, tarik nafas. Enggak caranya. Buang nafas, down dog, relax lagi, rasanya. Nafas, tubuh dan pikiran menyatu. Satu, dua, tiga, tekuk lutut, loncat ke depan, ke jalan ke depan, pandang ke depan, tangan tulang kering, tahan nafas, buang nafas, masukkan kepala, angkat badan, tarik nafas, buang nafas, relax. Satu putar lagi, tangan depan dada. Angkat kedua tangan, tarik nafas, luruskan kedua tangan, kencangkan, terus tarik ke dalam, buang nafas, turunkan badan, masukkan kepala, tekuk lutut. Angkat kepala ke depan, kedua kaki ke belakang, flex. Turunkan lutut, tekuk siku, turunkan dada. Kobra, tarik nafas,
Buang nafas dan ada buka suara sana, relax. Satu, dua, tiga. Tekuk lutut, loncat ke depan atau jalan ke depan. Pandang ke depan, tarik nafas. Aku lurus. Buang nafas, masukkan kepala, angkat badan. Tarik nafas. Buang nafas, relax. Kipas-kipaskan tangan. Rasakan ya setelah kita melakukan satu rotation kita putaran. Rasakan tubuh kita sedikit hangat ya, belum panas. Sekarang yang B, tekuk lutut, angkat kedua tangan, tarik nafas. Buang nafas, turunkan badan, angkat bokong lurus ke atas, masukkan kepala. Angkat kepala ke depan, kedua kaki ke belakang. Flex. Turunkan lutut, tekuk siku, turunkan dada. Kobra, tarik nafas. Buang nafas, down dog. Angkat kaki yang kanan. Ayunkan ke depan, angkat badan. Dirasa tuh, tarik nafas, buang nafas. Rasakan tulang punggung lurus, rasakan perut. Tekuk kaki depan kanan. Tangannya kencang, turunkan badan. Dorong kaki depan kanan, down dog, anu muka sana sana. Dorong badan ke depan, plank. Turunkan lutut, tekuk siku, turunkan dada. Kobra, tarik nafas. Buang nafas, down dog. Angkat kaki yang kiri, ini untuk kekuatan ya, loh sangat. Ayunkan ke depan, kekuatan. Angkat badan, bukan fleksibel, kekuatan. Turunkan badan, dorong kaki kiri, down dog ke belakang. Dorong badan ke depan, plank. Turunkan lutut, tekuk, turunkan dada. Kobra, tarik nafas. Buang nafas, down dog, buka jari tangan lebar-lebar ya. Sehingga bola tangan menyentuh matras. Satu, dua, tiga. Tekuk lutut, loncat ke depan. Pandang ke depan, tarik nafas, tangan tulang kering. Lampu lurus, buang nafas, masukkan kepala. Angkat badan, tekuk lutut, utkatasana. Satu, dua, tiga, angkat relax, duduk pelan-pelan ya, lepaskan tangan, ada dua putaran. Tadi kuku nih ada. Tekuk lutut, angkat kedua tangan, tarik nafas. Nafas yang panjang. Buang nafas, turunkan badan, angkat bokong, masukkan kepala. Angkat kepala ke depan, kedua kaki ke belakang, jambek. Turunkan lutut, tekuk siku, turunkan dada. Kobra, tarik nafas. Buang nafas, down dog. Adu muka suara sana. Angkat kaki yang kanan. Ayunkan ke depan, angkat badan. Tarik nafas. Buang nafas, relax. Turunkan badan. Dorong kaki kanan ke belakang, down dog. Dorong badan ke depan, plank. Turunkan lutut, tekuk siku, turunkan dada. Kobra, tarik nafas. Buang nafas, down dog. Angkat kaki yang kiri. Ayunkan ke depan, angkat badan. Tarik nafas. Buang nafas, dua putaran. Turunkan badan, dorong kaki kiri ke belakang, down dog. Dorong badan ke depan, plank. Turunkan lutut, tekuk siku, turunkan dada. Kobra, tarik nafas. Buang nafas. Down dog. Relax, tiga putaran. Tekuk lutut, loncat ke depan atau jalan ke depan, pandang ke depan, tarik nafas. Buang nafas, masukkan kepala, angkat badan utkatasana. Satu, sudah mulai hangat. Dua,
3, angkat, relax. Oke, lepaskan tangan. Tangan depan tangan. Takut ini apa? Apa suara aja? Alami, kita yoga bareng-bareng ya. Angkat kedua tangan ke lutut, tarik nafas. Buang nafas, turunkan badan, angkat bokong ke atas. Pandangan ke depan, kedua kaki ke belakang, jambek, loncat ya. Ya, kalau bisa. Turunkan lutut ke siku, turunkan dada. Kobra, tarik nafas. Buang nafas, down dog. Angkat kaki yang kanan, ayunkan ke depan, angkat badan, tarik nafas. Buang nafas. Turunkan badan, dorong kaki kanan ke belakang, down dog. Dorong badan ke depan, plank. Turunkan lutut ke siku, turunkan dada. Kobra, tarik nafas. Buang nafas, down dog. Kembali, angkat kaki yang kiri, ayunkan ke depan, angkat badan, tahan nafas, buang nafas, relax. Turunkan badan, dorong kaki kiri ke belakang, down dog. Dorong badan ke depan, plank. Turunkan lutut ke siku, turunkan dada. Kobra, tahan nafas, yang terakhir, buang nafas, down dog, aduh muka suara sama, relax. Satu, dua, tiga. Tarik lutut, pandang ke depan, loncat ke depan. Pandang ke depan, tarik nafas, buang nafas. Masukkan kepala, angkat badan. Ikatlah sandal, satu, dua, tiga. Angkat, relax, kibaskan tangan. Delapan ya. 5 tambah 3, 8. Sudah mewakili. Sekarang kaki dibuka selebar. Matras. Inyul aja ya. Amankan nafas. Tangan di pinggang. Tangan begini. Beda ya. Ini kan berbeda. Ya. Nah, ya. Lurus, tulang punggungnya lurus. Tarik nafas, buang nafas, dorong badan ke depan, tulang lurus, bukan membungkuk, dorong ke depan, dorong. Sekarang pegang jempol kaki, pandang ke depan. Kalau sakit terasa paha belakang ya, kaki belakang tekuk sedikit tidak apa-apa ya. Tarik nafas, buang nafas, masukkan kepala, sedikit tekuk lututnya, keluarkan siku ke sisi kanan kiri ya, masuk, tulang punggung lurus. Ada sana, satu, dua, rasakan benar-benar darah mengalir ke kepala, ke wajah, tulang punggung lurus. Tiga, pandang ke depan, tarik nafas, pandang ke depan, dua nafas, lepaskan tangan, masukkan telapak tangan ke telapak kaki. Ada sana, tarik nafas, dua nafas, masukkan kepala, tetap posisi tadi, tekuk lutut, keluarkan siku. Ini lebih dalam, satu, tulang punggung lurus, dua, tiga, angkat, pandang ke depan, tarik nafas, buang nafas, lepaskan tangan, tangan di pinggang, dorong badan ke atas pelan-pelan, darahnya ya mengalir ke wajah, ke kepala. Sekarang kita dari depan ya, ke depan sini. Tarik nafas, buka kaki yang kanan ke arah kanan. Ya, kaki kanan lurus ke samping kanan. Kaki kanan lurus ke samping kanan. Kaki kiri paralel. Kita akan buka ya, mana kita kepas pak. Ya enak. Mau ini udah yoga ya? Batu. Tunggu cucu. Kompor ya. Ada pembantu. Enggak berani lepas. Jadi 3 hari kalau dia bangun kan. Anak yang merasa kontraknya mau yang dokter kan dokter. Kalau dia pulang balik kan dia ya mengayuni. Angkat, tahan nafas, buang nafas. Makan di luar ya.
mama. Itu juga yang cewek yang di Surabaya berobat. Dan itu dari sini dari Rim. Apon ya, itu Apon ya. Enggak tahu dia. Oh, maknya itu enggak suka. Biar kuah anu ya. Enggak deh. Enggak nemannya mama. Dua-duanya gitu kok oh, nama sama mama. Semuanya gitu tapi lebih keras yang kecil-kecil. Kita yoga pemirsa ya di KBS. Mana actionnya? Dari kolah sana, buka kaki yang kanan ke sisi kanan, lurus. Tadi kan tekuk, sekarang lurus. Lurus, kaki kanannya lurus. Bagus. Tangan direntangkan di samping badan. Tarik nafas. Buang nafas. Saya kan kirim bersih nak laut aku kentang di pasang kita ada kena nih mau videoan sing sengaja makanya jangan lah bok yang enggak bok kisi suaminya lima ribu tangan kiri usahakan di sisi luar kaki yang kanan ini kita kaki yang kanan ya kita kanan kaki kiri usahakan tangan kanan di sisi luar, yang kiri, tangan kiri ke atas sedikit tekuk kaki yang kiri. Satu. Dua, karena kita trikona. Tiga, lurus. Empat, angkat badan ke atas. Terima kasih pensiaran ini. Coba lu ngerti kemana. Jujur, yang cukup kan. Sekarang, rasa Rita. Aduh, tanah-tanah. Buka kaki ke sisi kanan. Ada putih kan? Putih. Kadang-kadang. Ya, sudah tenis.
Yang sudah tenis kok kejang, Bu. Itu udah pakai. Jangan kejang kelot. Kelot. Oh, kejang apa aja? Jenik. Oh, jenik lu. 3. Cuman ya protokol kok dia udah. Kelot. Angkat lah dua napas. Yang kelot karinya kan. Cuman dipinggulin ya. Kelot. Enggak, tapi bisa dipakai enggak bisa ditemui. Oh, ada karetnya. Yang ada karet itu loh. Bagus punya rakit untuk mahal atau adidas. Dia punya warna merah. Satu. Warna merah sama. Dua. Lagi tadi sih. Empat. Oke, kerja di bank. Ini terus. Di bank swasta nanti. Oh, kok bangkrut ya? Oh, sebelum bangkrut jatuhnya ke Beleleng. Oh. Dalam. Om yang di sana. Makanya pis jangin lah. Om yang di sana. Pis jangin lah. Mama di sana. Gajinya. Maka tak kumpul sana. Dan itu 10 juta kan lumayan. Lah. Dari sini, tangannya di belakang boleh di sini. Apa? Ibu, ya. Buka kaki yang kanan. Masukkan kaki yang kiri, masuk, terus masuk, kiri, kirinya masuk, kakinya depan, tarik nafas, buang nafas, lengkungkan badan. Jadi kita tekuk kaki yang kanan, satu, dua, tiga, empat, angkat pelan, tarik nafas, buang nafas, putar, kiri sekarang. Kiri sekarang. Tahan nafas. Buang nafas, cium lutut kiri. Kiri. Satu. Dua. Tiga. Empat. Angkat. Tahan nafas. Buang nafas, tutup ke depan. Relax. Yang depan. Aduh, jangan ngerti gimana. Ya, ke belakang ya. Karena ini. Oh. Tarikannya ke sini ya. Mengencangkan dengan dalam dengan luar. Sekarang standing ya. Perhatikan. Tangan di pinggang. Angkat kaki yang kanan. Pegang jempol kaki. Udah tarik ke dalam. Tarik nafas. Buang nafas, dorong. Ya, cukup di sini saja. Satu. Dua. Coba kalau kita cium. Tiga. Coba cium bisa. Gampang. Cium, angkat pelan, bawa ke sisi samping kanan, pandangan ke remedi nih remedi. Satu, dua, tiga, empat. Lalu kembali bawa ke depan. Eh ke depan? Bawa ke depan, lepas. Satu, dua, remedi remedi. Tiga, empat. Lima, remedi, turun, remedi. Kuat, nyerah deh. Ya, di sini otot perutnya bekerja. Karena di sini sifatnya kalau astanga itu sifatnya detok dia, terapi dia, organ dalam itu lebih lama dia. Makanya 5 nafas, jangan ambil 4 nafas ya. 5 terlalu panjang. Oke, pegang jempol. Jangan ambil 4 nafas. Tarik nafas, buang nafas, dorong, cium. Satu. Dua, tiga, itu nafas ya. Empat, angkat pelan, bawa ke sisi samping kiri, pandangan ke kanan. Boleh tekuk saja atau luruskan ke sisi kiri, boleh. Satu, pandang ke kanan. Dua, tiga, empat, bawa ke depan, tekuk kembali, bawa ke depan ya, baru lepas ya. Satu, dua, ini mengencangkan ibu-ibu pahanya. Tiga, seksi pahanya ya. Empat, duduk dong berseksi ulung. Lima, iya turun. Artinya yang glamir jadi kenceng. Duduk artinya yang ulung ya bu. Yang mengglamir jadi kenceng. Itu tau nggak? Mau ditekan apa nih? Senen tuh. Masuk. Sel tubuh yang mati akan keluar lewat keringat. Akan tumbuh sel baru. Sel tak baru yang tumbuh itu kan kita awet. Makanya orang itu awet muda. Iya. Kayak bu lo kan awet ya.
kayak umur 24 tahun. Padahal umurnya berapa sih? Sekarang 40 ya. Ya, langsung gede. Oke, sekarang kelet kelet elemennya nanti. Kelet elemennya. Nah, apa? Aku mau mujimu yang sesungguhnya. Bilang secara generally ya. Kalau yoga itu awet muda pasti karena sel-sel kulit baru itu. Tiana awet muda orang ya sebenarnya. Awet tua. Awet muda. Ya, awet tua. Awet. Jangan awet usia ya. Jangan hitung usia. Jangan menghitung usia, yang paling semangat. Semangat, semangat, semangat. Putar tangan kanan ke belakang. Awet sehat itu. Turunkan tangan kiri, ayo. Bisa dah. Turunkan tangan kiri atau turunkan kedua tangan. Turunkan kedua tangan. Satu. Jangan menghitung usia lah. Empat, angkat, yang penting semangat, jiwa muda, ayo, tangan depan dada, tangan nafas. Yang penting S3. Dua. Sehat, semangat, tiga. Senang. Senyum-senyum. Empat. Senyum-senyum, cara bodoh. Kebangli. Ya. Jangan nanya berapa sih usia. Tidak usah ada mana usia. S3, kalau ada kuliah apa S3 kan? Cara menjadi pak dokter. S3. Sekarang kaki yang kiri. Ya. Buat ini S3. Kunci lutut, pegang. Nah, ini itu. Asalnya plus ada saja. Asalnya plus dia nak sing tidak ini. Otomatis. Di sini sahabat yang sudah kasih yang tapi yang ini. Yang kayak B. Yang ini enggak. Ini ada badan namanya. Ada badan. YouTube. Sana sana. Ya, buka tangan kiri ke belakang. Pegang jempol kaki. Turunkan tangan kanan atau turunkan kedua tangan untuk keseimbangan. Kedua tangan boleh. Ini option ya. Semestinya angkat yang kanan kok udah kuat ya? Iya. Kiri ke belakang semestinya pegang jempol kaki. Yang kiri kuat ini. Yang kiri kuat kan. Yang kanan. Berarti keseimbangannya belum. Berarti mami yang seimbang. Tapi bipuannya ngidang. Nafas. Buang nafas. Bipuannya nak ngidang. Dua. Iya. Relax. Kayaknya kena lulus ya. Karena jarang-jarang yoga kali ya. Makanya rajinin yoga. Cuma waktunya gitu. Ini pengguna apa jam 6 sangat di WA grup. Kami ada baru sudah melakukan pose ada pada. Ini ketarik apalagi ini jempol kaki tuh. Grup pesantren. Dia akan begini ya. Dari dia bajuku di mana? Dua. Dia akan begini jadinya. Mulai satu kaki jadinya. Kalau astanga yang berwanita. Kita kan primary series ya. Oh gitu. Yang kasih ibu nanti satu depan bawah satu depan iya semua taruh sana pasti juga pasti banyak rata mana kan banyak abis kan nggak boleh ada orang abis sesuai dengan kondisi kelas baik apa ada tarik nafas biar uangnya pas ke atas yang mana aku nggak ada masukkan kepala dorang bunda lagi nanti angkat kepala ke depan kedua kaki ke belakang kalau bisa Empat, turunkan badan, jambek lagi, loncat ke belakang. Turunkan lutut ke siku, turunkan dada. Kobra, tahan nafas. Buang nafas, down dog. Angkat kaki yang kanan. Ayunkan ke depan, angkat badan. Tahan nafas, buang nafas. Satu, padukan di sini. Dua, kanan ya. Tiga. Empat putar ke kiri, tekuk kaki yang kiri. Satu. Dua. Tiga. Tetap pose ini, buka kaki yang kanan. Wira dua, kaki kanan buka. Tetap tekuk kaki yang kiri, pandangan ke kiri. Satu. Luruskan tangan, kencangkan otot tangan. Dua. Tiga. Empat, masukkan kaki kiri paralel, keluarkan kaki kanan, tekuk, wira dua. Ya, tekuk kaki yang kanan, kirinya lurus, paralel, kanan ke kanan. Satu, dua, tiga, empat, putar tubuh kita ke depan, turunkan kaki kanan dandok, dorong badan ke depan, plank. Turunkan lutut, tekuk siku, turunkan pikiran, dada, kobra, dandok,
Tekuk lutut, silangkan kaki kiri yang depan duduk. Ya. Jangan pikir yang lain-lain. Meditasi nah, untuk kesehatan alis ini untuk melatih jantung meditasi. Menahan nafas. Kalau enggak bisa sendiri. Ini baru 4 nafas. Kalau 5 nafas, nafas lebih lama lagi. Kuatnya lebih lebih rasakan lagi. Sekali tuntun dia tahu. Lebih rasakan lagi kuatannya. Karena baru 4 nafas ya. Lihat apa kuatannya. Gini kan. Ada iya ngejong lima tapi pacar nggak boleh mandi lima makanya ini katanya ya di sana sini tanah tanah angkat kedua tangan nggak bukan buang nafas sekarang luruskan terus turunkan siku sedikit angkat lutut boleh saya pelihara satu terus kayak gini kan pelihara bunda dua kenapa kok naik ini ya kasihan tiga iya emang naik 4 gitu. 5 angkat tangan nafas buang nafas tangan di samping angkat purwatasana 1 tapi kasihan ngomong gitu cici padahal 2 3 4 5 turun viniasa silangkan kaki kanan depan angkat tangan nafas buang nafas turun jambek iya loncat ke belakang turunkan lutut ke siku, turunkan dada kobra, tarik nafas buang nafas, down dog tekuk lutut, jam teru kiri depan, iya duduk jam teru, ini namanya ini jam teru pemirsa kiri yang muka pemirsa inilah biniasanya itu, jambek, ya, jam teru ya. Sensasinya di sana, jambek loncat, jam teru, depan ya. Itu sensasinya angkat kedua tangan, tarik nafas tubuh kita terasa lebih ringan, jauh lebih ringan. Ya. Buang nafas, turun. 1 2 3 4 5 angkat tahan nafas. Buang nafas, ganti. Lipat kaki yang kiri, kiri yang muka ekapada. Tahan nafas, angkat kedua tangan. Emang gerak. Buang nafas, turun. Diam lu tekanan. 1 kobra sih kan. 2 3 4 5 angkat tahan nafas buang nafas lepas silakan kaki jam back tahan nafas kalau tidak bisa loncat jalan satu kaki turunkan ya kalau tidak bisa loncat angkat dulu bawa kaki kiri ke belakang iya tekan ke belakang plank turunkan lutut ke siku turunkan dada kobra tahan nafas buang nafas dalam dan coba bangun lutut jam berapa ya. Kiri depan sekarang ada pada stres kaki kanan nah lipat kelabangnya nah ya ane mutar tangan kanan ke belakang kalau belum bisa ngambil tak bawa kaki kalau enggak beri apa ya pegang pisau kaki yang kiri ini putunya bohong warna makanya 2 ya 3 4 5 angkat tahan nafas buang nafas ganti kiri putar ya tangan kiri ke belakang pegang jempol kaki tangan kanan di pisau kaki 1 2 3 4 5 angkat semestinya tumitnya menempel di perut ini pijatan nah, di sini pijatan untuk organ perut ya ganti kaki kanan depan silang angkat tarik nafas buang nafas turunkan badan angkat ya boleh jambek boleh pelan-pelan kiri kanan ke belakang turunkan lutut ke siku turunkan dada kobra tarik nafas buang nafas down dog langsung jam teru ya tekuk lutut loncat jangan lupa cerita sana ya saya ibu lah kalau bilang dia lihat kemarin ya di sana umur 67 bu tapi bule kalah yang bu yang umur 45 lah waktu itu bule itu bomong ajaan di belakang dia ya itu sih ini tuh jangan komplit lagi bukan komplit semuanya. Mungkin sudah dari
Kalau sudah berhubungan ke depan, berarti ini bagus sekali untuk otot dan perut ya. Nah sekarang turunkan tangan, duduk di atas tumit. Nah, duduk di atas tumit Janu Sirsasana Bi. Duduk di atas tumit. Usahakan kita duduk di atas tumit, turunkan badan. Ya, satu, dua, tiga, empat, angka tanah pak. Mau yang ke si ya? Kalau si, contohnya seperti ini. Kalau si, coba perhatikan. Tumit ke pangkal paha. Ya, begini, yang rileks aja dulu. Tumit ke pangkal paha. Lalu kita dorong ke depan sehingga terjadi pijatan pada bola kaki. Ini untuk rematik sebenarnya, untuk pijatan atau ini sambungan-sambungan, ini ada sambungan ya. Ini dorong, atau beginilah jadinya. Ya, coba begini aja dulu. Nah, ini menempel ya, dari kakinya menempel. Satu, dua, tiga, ini berat. Ya, empat, dorong ke belakang. Nah, ganti sekarang. Yang kanannya berarti sih, Pak. Ya, jadi dia jangan. Ya, nanti ini yang kedua yang kedua tangan. Ada terapi. Enggak percaya. Benar itu benar. Oh, kan. Eh, kan giniin tadi. Ini kan tak coba gitu. Lantaran dia. Dua. Adi sempat cari. Kaget, kaget kakinya. Oh, empat. Angka. Benar itu pijakan itu otot. Tumben dia serius kan melakukan. Ya, dia sekarang main-main. Main-main. Nah, itu memang betul. Makanya orang pijatan skoliosis itu kan banyak. Jadi angkat, duduk di atas tumit, turun. Satu, dua, empat, angkat, napas. Otot pada bekerja semua, semua katos nantinya. Yang tadinya begini, ya akan keangkat. Bokongnya akan keangkat itu. Ya, nah sekarang ini panjangnya sama. Tumitnya ke dalam. Ya, tempelkan dulu di pangkal paha. Ini bola kakinya menempel di matras. Kalau bisa kita dorong ke depan. Tuh. Ya, diturunkan badan. Boleh, kalau begini aja juga boleh. Nah. Nih. Begini jadinya. Ini terapi. Satu untuk lutut, yang kedua untuk pergelangan kaki, yang ketiga untuk jari kaki. Ya, dorong ke belakang. Nah. Kainnya beda. Kainnya beda. Ya, sekarang aku angkat kedua tangan, tarik nafas. Ya. Buang nafas, turun jambek. Nanti tak bawa ini ya. Ada apa dari rumah? Turunkan dada, kobra. Tarik nafas. Buang nafas, angkat, tondok. Yang tutup, loncat ke depan. Ya, yang terakhir mari siasana. Ya, kaki kanan. Ya. Biasanya itu ada penyembuhan tulang belakang itu 3 seri saja dari dokter agung. Tadi mau ngomong apa nih? 3 seri. Pasiennya, perhatikan. Ya, sekarang turunkan tangan yang kiri, samping. Angkat tangan yang kanan. Nah, ini tujuannya untuk memanjangkan di sisi tubuh kanan. Iya, seketika kita memanjang. Ya, dorong ke depan seketika kita bisa meraih kedua tangan kita di belakang. Yang tadinya belum bisa, sekarang bisa. Turunkan badan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Angkat. Pelan. Nah, lepas. Sekarang putar. Tangan kiri memeluk. Buka tangan yang kanan. Satu. Dua. Tiga, empat, lima, kembali. Nah, sekarang ganti. Ya, kaki kiri ke dalam. Kaki kiri ke dalam. Sama. Angkat tangan kanan, tangan kiri ke belakang.
ini yang polos, semestinya kecilnya di sini di atas paha itu berat tuh. Kak Tiang kasih. Putar ke dalam, ke depan, ya, sama. Nah, satu, dua, tiga, empat, lima. Angkat, ini yang polos saja. Putar ke sisi kanan. Ini boleh peluk atau boleh begini. Kalau yang lebih dalam begini, yang lebih dalam. Yang lebih dalam lagi masuk lagi ke sini. Nah, ini yang lebih berat. Ya. Yang pertama boleh peluk. Yang kedua boleh lepas. Yang ketiga boleh lipat ke belakang. Nah, maksudnya seperti ini. Ya, oke, okay. Yang ini aja. Yang aman aja. Satu. Dua. Baru kelihatan tiga. Cantiknya dari sini. Empat. Kembali ke tengah. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Bisa. Yang pertama boleh yang begini, yang pemula maksudnya. Yang kedua boleh begini. Yang ketiga boleh lipat ke belakang. Ngajak-ngajak. Nah, ketika lipat ini aku di sini. Sudah ya. KBN. Tuh. Acik. Acik. Ya. Ini begini ya. Ini masuk ke belakang. Ini nyatu di belakang. Itu yang ketiga. Itu yang sudah. Itu kecil. Gila. Tapi kok pakai pakaian gitu? Ya. Kenapa nggak ngambil indok? Oh, kaki buatan. Depan. Tarik nafas. Buang nafas. Cinta. Angkat. Jambe enggak Bali apa ya, turunkan tetap ke siku, turunkan dada, rompok, angkat kobra sampai luar kayak itu jam true ini kan Bali yang on ya, loncat ke depan ya, sama ini juga sama, perhatikan KCKB ya. Kelompok boleh begini cinta, nah, dan yang kedua boleh begini kain, boleh ya. Begini boleh begini. Oh, ini yang berat. Nah, ini ya. Berat ini berat. Ini di sini, ini antolnya di sini, ini yang berat. Nah, ini belakang, ini yang berat kan? Tuh, bentar dulu. Ini ya, cingkrang ucap di mana? Banyak nggak bisa begini? Ini kan? Ya, itu yang ketiga. Sekarang, kayak yang ini aja dulu. Tangan kanan ke belakang, panjangkan dulu tangan kiri baru bisa. Iya, nah, masuk. Ya, tangan kanan tangan di belakang. Ini panjangkan. Turun satu. Dua, tiga, angkat lepas lima, ya, satu dua, boleh peluk, ya, boleh peluk, boleh begini, kalau usia semakin tua gitu, sangat nah, udah berubah gerak. Sayang, kiri sayang. Kaki kiri. Oh, berubah gerak. Kaki kiri angkat. Nah. Tangannya tangan kanan. Nah. Wani piro? Sekarang kaki yang kanan bawa ke dalam. Iya. Nenek yang ini sandalnya kutak. Ini sandal batik, ini batik sih. Batik sih paling ngani. Dimensi. Oh, iya. Apa namanya? Dimensi itu enggak ada. Hitung itu pes tembo. Itu. Ada begini. Tambah usia, makanya jangan menghitung usia. Lupakan rajin usia. Olahraga, rajin yoga, jangan menghitung usia. Karena meditasi adalah memberikan ruang untuk daya memori kita lebih tinggi. Tidak pikun jadinya, tidak demensia gitu aja. Yeah. Jangan menghitung usia. Usia, gue menurut, jangan ini pusing, singgulam, singgini. Sakit jadinya. Singgulam, singgulam, pikiran negatif, negatif. Ini sakit jadinya. Tidak usah mikir seperti itu ya. Oke. Okay. Ya. Bentar. Tangan kirinya ke belakang, turun. Anak jok pendidiknya ya dalam banget. Ije patis memein. Kedek kelingkel. Jenak kedek. Iya nak. Kedek benar. Benar. Angkat. Iya nak saya sadar. Ya. Ije. Ya. Sekarang putar boleh seperti sekarang. Kedek kelingkel. Berdua nenek. Oh. Boleh. Saya nak pakai. Ya masuk karno emek berlebihan. Ini alanya berapa? Jumlahnya kembali. Belakang kaki angkat, tahan nafas, buang nafas, turun, angkat, angkat, turun, tahan nafas, satu, buang nafas, relax, dua, tiga, ini yang sana ini, empat, lima, sila, turun, tahan nafas, angkat. Buang nafas, turun nafas sana, adi, satu adi dah, lurus ya. Dua, tiga, empat, turun,
Tahan nafas, angkat. Buang nafas, turun. Sekarang turunkan, angkat kembali plank. Turunkan lutut siku, turunkan dada. Kobra, tahan nafas, buang nafas, angkat dada. Kaki kanan di sisi luar, tangan kanan. Tadi sing ada makara sana. Sing ada. Astana sing ada. Lagi makara sana, Den. Kiri di sisi luar, tangan kiri. Sing ada astana sing ada. Belum lagi makara sana. Lagi makara sana. Ya. Kangguan ya. Makanya pelan-pelan. Dari awal pelan-pelan. Ya. Nah, ibu, injak. Ibu berbangga santai. Ya, injak. Kalau biasa baru ada makara sana. Ya, injak. Injak. Kalau sudah standing, kalau sudah balance, coba satukan kaki. Nah, boleh. Ini pijatan akan menuju ke bakar sana boleh, di tiba sana boleh ya. Seperti itu. Bisa? Bisa. Bisa. Aduh. Gak bisa, jangan. Tangannya. Aduh. Nah, jangan, gak bisa, jangan. Dia akan begini dia. Coba sekarang. Nah, ayo, ayo. Gak pernah ke rumah sana ini. Ayo, ayo. Ke rumah, ke rumah. Ya gini aja dulu. Jangan dah yang sempurna. Yang gini aja dulu. Yang tadi boja pijat sana kan langsung begini dia. Kan begini tadi. Ya, kan begini. Ya, kan begini tadi kan. Nah, dari sini dah. Turun dia kan, turun, ya turun, pelan-pelan ke rumah sana, ya turun, begini aja, satu, dua, tiga, nah sekarang pelan-pelan satukan kaki, coba ke depan, tangannya ke belakang, nah, ke rumah sana, yuk, tangannya ke belakang begini, nah satu, tiga, empat, ini ke belakang tangannya ini, saya ada nulungnya nih, tidak ke belakang. Nah, ini tutorialnya aja. Tapi enak sekali di pahanya. Iya, karena ini kenceng ini. Ini masuknya ke sini. Enak kali. Ke rumah sana ini. No, yongan kininya. Nah, ini. Ini kan, dan di sini tangannya belok dia ke belakang lagi gini. Bisa. Coba, lihat. Kan begini ya. Iya. Ini beloknya ke sini. Tuh. Beloknya ke sini. Tuh, ini dong. Tuh. Serius siap mau tangan. Ah, benar. Buka paha. Bu, semua ada simbol. Aduh. Di Banten ada simbol, ya, di yoga juga ya. Ada simbol. Ada swastika, di yoga juga ada swastika. Semua simbol, Bu. Enggak, ya, enggak sembarangan. Ibu ini cuma ini simbol apa? Semua ada simbol. Siap buka, siap tangkal. Siap melahirkan. Cikgu yang di Jumat ada simbol masih. Jangan-jangan di ekspos itu ya. Sudah. Tawa kembali sih, ngerti ya. Jelek. Maaf ya pemirsa ya. Karena kurma sana, kenapa diambil kurma sana? Bedawang nale di bawah Padma sana kan kurma itu. Iya, kurma. Nah, itu makanya tuh diambil kurma sana, wasista sana, si wasista, wasista sana. Si wasista, wasista sana tuh kayak yang ini. Pleng. Wasista sana. Itu. Maricia sana itu Maricia. Pokoknya semua nama-nama situ semua ada sembarangan ngambil nama-nama ya, yoga itu. Ada suci rasana itu orang suci gitu. Hebat ya. Iya. Ada bedawang nalu ya, kurma, makanya pakai kurma itu. Makanya astanga tuh benar-benar murni yoganya. Astanga tuh klasik bener. Dipakai bedawang nalu, dipakai semua itu parmi sama diambil karena dari Siwa. Ya, sudah. Kita ambil pun sekarang. Kita ambil ya coba-coba ya. Coba-coba ya. Kalau bisa Padma, makanya Padma sana, Padma sana, Padma sana juga sama. Semua diambil kalau astanga tuh murni dia. Udah gerak aja. Oh, dondok bukan, dondok. Dondok bukan. Itu kan bahasa dibule-bule kan ya. Sebenarnya namanya adung paswana sana. Ya, bisa. Bisa. Udah bisa setengah aja. Enggak usah dipaksa. Nah, setengah aja. Setengah tuh gini ya? Iya, setengah aja. Setengah aja sih. Kita akan coba. Yang enggak bisa jadi bisa contohnya. Gini ya, Cikgu, gini ya. Ya, bagus tuh, hebat ya, Nak. Udah, hebatnya. Iya, hebat, Nak. Mari hebat mesinnya bergaya. Ya boleh ya, ini pegang di sini. Pegang di sini. Iri ya, iri ya. Pegang ya. Mungkin ada gaya kan Bu Poni sekali. Ya, mungkin ke belakang. Oh, mami lihat nih, mami. Oh, gaya. Mungkin ke belakang ya, coba. Eh, di mana nih cara baling-baling? Iya, benar. Enya gitu. Coba. Lebih lama lagi. Melipat artis. Bisa bahasa muter nih. Iya, muter. Hebat nih. Bayi kamu. Habis muter ya, habis muter. Habis muter jadinya begini.
Mami gisi ya kayak toilet ya, saya gisi ya Mi. Udah ya, selesai. 8-9 putaran masing-masing pojok. Putaran kami bisa tanggoan pojok tengah pojok itu 9 tuh pakai aturan 9 putaran. Sudah matangin. Iya, udah jam tuh. Hah? Udah jam. Cuma berapa menit? Baru angkat dia. Ketika sudah 9 putaran baru angkat. Oh, gini jadinya. Angkat sekarang angkat bisa. Awas deh sih. Angkat. Oh, yang ini. Hanya astaga paling klasik dia. Nah, tuh. Hewe. Dari sana dulu. Ngenahnya haluh gitu. Bilang juga kasih. Enggak haluh. Ya, sudah. Sekarang satukan. Enggak ada kena sana. Oke, jelek. Jangan buang aja tuh ya. Nah, sekarang turunkan. Si serius soalnya. Nah. Ini kan itu pembali. Satu. Alami. Ya. Kalau di asana kayang dulu baru headstand terakhir. Kalau di vinyasa headstand dulu baru kayang. Kalau asana sekarang kayang dulu atau satu banda sana boleh silakan. Mau yang kayang perhatikan tutorial kayang dari sini ya. Ketika kayang perhatikan dulu tangan di samping. Angkat dulu pelan baru angkat. Nah, tapi dulu kayaknya mentah. Angkat. Ibu eh setrap pun nak muni uti mentah. Turun lagi angkat. Turun lagi angkat. Turun lagi angkat. Nah, turun juga rileks. Ya, begitu ya rileksnya. Nah, itu yang paling kayang. Lagi yang enggak pakai kayang pakai yang ini aja. Ya, angkat. Turun. Hanya ada napa. Oke, angkat tangannya di dada. Dada. HP dada. Ya. Tangannya di dada ya. Itu bandar sana tangannya di dada. Ya, ya, ya. Tangannya di dada. Kepalanya menggelinding. Jangan-jangan dipaksa, jangan dipaksa, jangan dipaksa. Apa sih ini? Gitu sebenarnya. Perbaiki-perbaiki ya. Kenapa melepot, Ben? Salah. Itu enggak luar. Oh. Nah, saya maksa-maksa gitu. Nah, saya gitu. Kita kau ada pasal. Nak sayi headstand ya orang tak ada yang jaga jauh itu cuplek gitu bu. Kok dia pasal aduh. Di mana sana? Oh. Sekarang gimana? Nak sayi gitu tinggalin ya. Tidurang tidurang bobo air lah. Lurusannya ni. Banyak banyak. Selah le tu apa nak ini? Sayi gitu sayi gaji. Ya kedek banyak bu komang. Aduh maksa-maksa deh. Sekarang karena tidak sana, halah sana. Buka bu BH ini dong. Aduh, lalungin. Kecuma pasti serius masih kita. Ya angkat, bawa ke belakang karena tidak sana, halah sana, salah. Tahu kan bunda. Oh yang melalui, sirahat lalu. Tidak menyakiti orang. Sakit ibu. Sakit ya? Sudah kembali, sudah balik. Sudah balik. Balik. Itu blok ajum nah. Suat blok ajum. Semua balik ke gili mana. Tekuk kakinya di belakang. Dekatkan, tempelkan di telinga. Itu tekuk, kalau bisa tekuk. Ya, tempelkan di telinga. Itu namanya karena tidak sana. Habis karena tidak sana, Urva Padmasana. Kalau Urva Padmasana, silakan kaki Padmanya di atas. Padmanya di atas kalau Urva Padmasana ya. Padmanya di atas atau dari bawah Padma juga silakan dari bawah langsung ke atas juga silakan yang mana aja kalau Padma ke di atas sulit tapi ya jangan dilakukan silakan tuh pau ke Padma di atas turunkan pelan-pelan baru ke Matsya terakhir ya turunkan pelan-pelan Matsya sana silangkan kaki angkat dadanya ya Urva Padma sana ini yang berat ya, bapak masalah. Ya, dan Matsya sana, Matsya angkat dadanya, hutan pada sana angkat tangan dan kaki ke atas. Ya turun, relax. Setelah relax, rolling. Sebenarnya sih rollingnya ke belakang ya, rolling ke belakang langsung ke headstand. Namanya Nawa Cakrasana. Masuk headstand sekarang. Rolling ke belakang, langsung headstand. Nah. Ih,
bagus loh ngentut. Itu yang membawa itu biar sehat panjang umur dia. Ya. Iya. Nyak bina ni. Kirajun ngadekin itu be segeran. Ngadekin. Nyak be serio. Nyak pandah untuk bencet. Nyak ada bonin lu ngasih. Ada paling jelek apa bonin aneh buat kita sehat. Obat. Karena untuk sehat dia susah. Bina ni lah baca bencet. Bina ni capet dari ngadekin di duri. Oh sehat lah. Ya, 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 ya,